Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam Hot TV. Kali ini kita masih di episod yang seterusnya, lawan karaoke Battle of the Emmys. Battle of the Emmys ni artis-artis yang dah dapat anugerah Emmy Award. Bukan. Oh, bukan. Dia dah ada bukan dengan nama Emmy. Emmy. So Emmy dalam Malaysia yang tak asing lagi, siapa lagi kalau bukan Emmy Search. Emmy Search dan satu lagi kalau wanita, Emmy Mastura. Benar bagai dikata. Maaf kalau saya terkasar bahasa. Okey guys. Jadi kalau anda dah bersedia, seperti biasa sebelum kita mulakan, tolong subscribe channel kami, yes, Hot FM, dan jangan lupa untuk komen dan share juga. Alright. Yeah, let's go. Let's go. Lagu yang pertama. Silakan. Tak keluar lagi. Kita gelap kuat. Alamak. Di mana oh tiada bezanya. Hari Minggu ceria bagai sang suria. Belum hari Minggu. Minggu hari bergembira. Awak tak tengok sini, awak tengok sana. Hilangkan rasa. Hilangkan. Saya. Tak. Tunggu sila kan? Tak apa, dia orang okey. Hilangkan rasa curiga. Come on guys. Adukan rastapa'a. Mari kita menyanyi lagu Shananana. Emmy Mastura Shananana. Oh, dia ambil semua. Bagus. Aku tak cakap apa. Bagus. Mantap. Bagus kan aku dapat. Ambil. Muka pun macam Emmy Mastura. No. I no arguing. Badan dia bukan macam Emmy Mastura. No arguing for me. Ya. Yeah. I give the opportunity. Opportunity to all my friends. Yeah. Thank you so much, Fad. You take it all the what you want. Okay, next song, guys. Simpan dalam. Alamak, tak kalah. Fad, dia bagi dia jawab. Bagilah. Re, bagi. Angkat tangan dulu. Ya pun tahu ketelan bau dan barang. Demi bulan madu di awan biru. Saya sambung. Tiada yang mengganggu bulan madu di atas pelangi. Makin kecil ya. Hanya kita berdua. Emmy Search. Fantasia bulan madu. Ini yang dikatakan legend. Saya tak tahu lagu-lagu macam ni. Alhamdulillah. Mak saya suka lagu tu. Mak abang suka, tapi abang turut tersukalah. Saya generasi lain. Ya Allah, happynya tengok abang kawan dah ada markah. Thank you, Fad. Alhamdulillah. Thank you, Fad. Okey, kau ambil. Semoga rezeki berpihak pada kau. Next song. Takut dia. Dia pun Emmy Mastura lah. Ada. Tak mungkin ku mungkiri apa dijanji walau ada rintangannya. Ingin ku kini aku sendiri. Kini kau okay, memungkiri. Tak mungkin. Balik daripada awal. Okay, boleh. Tak mungkin ku mungkiri apa dijanji walau ada rintangannya. Kini hanyalah tinggal. Kini gemilang itu semakin pasti. Kini terjawab. Sendiri di sini. Cinta, depan sikit lah cinta. Kini terjawab sudah semuanya. Kau dan aku pun tahu. Menanti hari, Emmy Mastura. Salah. Apa yang menanti hari? Salah. Itu bukan. Jangan makasih. Emmy Mastura. Power. Asyik baik kau tak jumpa aku yang minggu lepas tau. Bagus yang kau. Terima kasih, Fad, Sawadi. Aku macam hidup tajuk lagu je. Okey, bagus. Itu strategi aku. Akan berterusan begini. Biarkan saja. Fad. Come on lah. Tolong, Fad. Okey, ni nak jawapan original ke jawapan saduran? Original, eh? Kalau salah, siap. Tiada lagi yang kuimpikan. Biar aku sendiri tanpa diri. Tiada lagi kata cintaku
takkan lagi ku bersamamu. Kamu Fad. Biar ku simpan semua kenanganku bersamamu. Alhamdulillah. Tiada lagi Amy Search. Inga Christie. Tiada lagi Search. Tiada lagi Inga Christie dinyanyikan semula oleh Amy Search. Minta maaf Ji kalau salah cakap. Begitu lengkap. Tapi memang itu kita ambil Amy Search. Sebab kita dah begitu Battle of the Amy's. G-Shock. Tapi yang ni tak nak kecam. Eh, yang ni tak nak kecam ke? Yang campak-campak ni. Ha? Kecam lah. Minta maaf. Terkasar. Kecam-kecam. Sorry. Macam tu. Jangan. Ini murah punya. Pecah. Oh, pecah. Alhamdulillah. Boleh curi. Bukan itu, bukan Amy. Ini lah biasanya lagu Nisa. Macam lebih kurang macam tadi. Itulah aku mak confused. Mak. Mak? Aku kau mak aku? Bukan. Lima kan. Di sisi. Alah, tu siap abang. Begini ramu dan asmara. Setahun lamanya terpisah di saat rindu yang membara. Kau jauh dari mata. Amy Mastura. Meninggi hari Amy Mastura. Ya mencedok. Alhamdulillah. Alhamdulillah kawan-kawan. Kau menang. Alhamdulillah kawan-kawan. Mungkin aku akan jadi jahat bila ada Fafau je. Ni aku jadi baik. Tak. Fafau dia bukan nak buat orang jahat tau. Dia punya kita geram dengan dia jadi kita jadi jahat. Faham? Dia membuat kita jahat. Betul? Ha. Betul aku setuju. Ah ya. Battle apa? OMG. Aku lagu Amy minta maaf lah. Tapi aku tak minat ni. Aku minat. Aku minat tapi aku tak adalah hafal lagu tu kan orang kata. Mencabar. Yang ni ah kan, yang ni mencabar sikit. Ha. Aku tak ada clue langsunglah. Dia panjang sikitlah. Ku rempu azab sengsara. Patutlah. Patutlah tak dapat jawab. Personal favorite. Tanpa kisah asal bersuara. Biar dia yang jawab. Silakan jawapan dia. Asal bersuara. Satu markah. Satu markah untuk producer sebab lagu favorite betul, dia. Silakan satu markah. Lagu favorite dia. Kau kasih. Betul. Okey. Tajuk lagu. Kalimah cinta. Yeah. Satu markah untuk producer. First time dalam sejarah producer pun join. First time dalam sejarah. Mantap. Kak Imi kan ni. InsyaAllah. Bintang-bintang. Aduh. Tak, aku nak fikir tajuk lagu ni sekarang ni. Berketipan menghiasi hanya satu bintang di hati. Hanya di kau dalam seribu yang telah menawanku. Datanglah ke dalam hidupku. Bawakanlah cahaya cintamu. Dah itu jatuh. Amy Mastura bintang hati. Betul. Alhamdulillah. So aku dapat satu markah juga. Alhamdulillah bang. Kau marah ke? Tak. Ambil tajuk tu tak apa. As long as aku dapat satu markah. Alhamdulillah. Tak ada apa-apa bang. Abang dapat. Okeylah. Tiga lagu pun kau ambil aku dia. Terima je. Kan? Come on lah. Kita kan sepakat. Fight betul-betul baik kali ni yang kata. Alhamdulillah. Kisah pecam. Mantap. Aku tak akan masuk. Minta maaf. Come on deh. Ya, kita ada duet lah. Kita boleh duet lah lagu ni. Lambang cinta yang lara terpisah kerana semualah. Ada yang berbeza. Cintaku gugur bersama. Terpisah dengan Isabella. Dah. Tapi aku terpaksa. Ada sambung ke? Demi cintaku
zaman-zaman ni. Isabella. Isabella, Isabella. Eh, message. Janganlah menunjuk sangat. Laju sangat tu. Oh, ya ke? Isabella, Isabella. Aku belum habis nyanyi. Okay, oh, belum habis. Separuh bagilah. Separuh satu. Eh? Boleh? Aku yang nyanyi, aku dapat separuh. Yelah, lu sambung sikit. Aku yang nyanyi penuh. Tak, lu sambung sikit. Lu sambung sikit. Apa salah kita kongsi sama-sama? Bagilah perempuan. Adil. Bagilah perempuan. Separuh. Bagilah perempuan. Tolong. Perempuan ke? Berpecah antara mereka musnah dihembus pawana. Begitulah kisah hidup. Zah pawana! Sebab aku tunggu. Aku tunggu. Jadi ternyatalah konsep kita hanyalah cedok-mencedok. Apabila tak kala lirik tidak diingati dan dipraktikkan, maka cedoklah menjadi jawapannya. Ya, sebab setelah saya berkecimpung lama dalam lawan karaoke ni, saya dapati ketika untuk mendapatkan lirik adalah satu kesukaran. Betul. Tapi tajuk tu kata agak menjadi kesenangan. Ya. Jadi tajuk tu dia akan membuatkan kita rasa mudah. Ya, betul. Untuk kita ceduk. Jadi, apa pandangan? Pandangan. Air mata aku menitis. Okey, jadi alhamdulillah selesai sudah rasanya. Alhamdulillah selesai. Jadi kita akan seperti biasa. Di akhirnya kita akan umumkan siapa yang dinobatkan sebagai man of the match. Yep. Sekaligus dia akan menentukan battle kita yang seterusnya. Bertemakan apa? Kalau nak alang-alang kita pakai tema ceduk. tema yang memang kita senang nak ceduk. Betul, tema ceduk. Jadi kita umumkan man of the match untuk episod Battle of the Emmy jatuh kepada. Yeah. Wow. Ini memang surah lah ni. Alhamdulillah kepada kawan-kawan dua orang yang menyokong, yang Fat tak henti-henti memberikan peluang dan kepercayaan kepada saya untuk mulia. Begitu mulia hati Fat, orang kata. Jadi, sampaikan salam ucapan mulia anda kepada Fat. Komen. Fat mulia. Sila dekat bawah. Dekat bawah komen. Aku tak perlukan pujian yang disuruh. Oh, ya ke? Aku perlukan dengan setulus hati. Kalau tak rasa tak nak, tak payah tulis. Okey guys, kalau ada salah dan silap, mohon maaf. Seperti biasa kita bagi tahu, tiada hard feeling. Kita orang memang dah macam adik-beradik. Main-main je. Okay. Siapa kata tak ada hard feeling? Assalatu wassalam. Dia bukan ceduk. Kita berkongsi rezeki. Kita berkongsi kepayahan yang sama. Jadi tiada isu. Dan kalau boleh, kita nak harmoni sekali. Betul. Jadi kan perbualan kita hari ini sebagai satu itibah. Semoga ianya tidak... Itibah! Itibah! Itibah apa? Itibah!